ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap kali saya mencoba untuk membaca, suaranya selalu terdengar. Ini terjadi sejak ayah menerapkan peraturan baru di rumah ini. Melarang handphone di malam hari dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu kepadanya. Lalu saya akan duduk di bangku itu, berkutat dengan buku-buku yang bisu dan tak asyik itu sampai saya tertidur. Ayah atau ibu akan bergantian datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sampai pukul 10 atau 11 malam, waktu saya untuk tidur. Pintu itu tidak boleh tertutup sebelum jadwal tidur tiba. Itu peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan datang ke kamar ini memastikan bahwa saya masih membaca buku. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya bercerita kepada hadirin sekalian tentang nasib saya di kamar ini. Saya bukannya tak berusaha. Bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk dapat membaca buku dengan hikmat dan bahagia. Segala motivasi yang saya ingat, pepatah, pantun, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang biasa digunakan oleh orang untuk memotivasi diri tak juga membangkitkan semangat saya untuk membaca. Kalaupun berhasil, mungkin hanya bertahan 10 hingga 15 menit saja, lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi kerinduan saya terhadap handphone. Kalau saja mengubah diri dapat dilakukan serenyah ceramahannya Mario Teguh, mungkin saya tidak akan menderita seperti ini lagi. Apa? Saudara-saudara tak yakin saya menderita? Apa tidak terlihat beban derita itu di wajah saya ini? Di sorot mata saya? Di getar suara saya di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan seperti pertunjukan monolog anak-anak SMA itu, ini real! Nyata! Saya memang sedang menderita. Bahkan kalau penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam puisi, saya rasa saudara-saudara tak akan mampu membacanya tanpa menitikkan air mata. Percaya. Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang ini saya sedang dibuli sepi dan dikepung oleh sedih. Sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin sendiri tanpa merasa teraniaya rasa hampa? Tak ada kan yang mampu? Begitu juga saya. Handphone bukan lagi benda biasa. Ia adalah salah satu bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil ia sudah bersama kita, menemani hari-hari kita dikala orang-orang terlalu sibuk dengan dunianya masing-masing. Atau menganggap kita yang masih kanak-kanak belum bernilai guna. Dari pagi
siang, sore, bahkan malam, ialah yang bersedia. Asal kuota dan baterainya mencukupi, ia siap mengajak kita kemanapun kita ingin tamasya. Ia juga telah menyimpan nama dan memori kita di dalam mereka, dan kita telah menyimpan password mereka dalam diri kita. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan, kita bisa lebih nyaman dan dekat dengan dirinya daripada dengan sesama kita. Karena itulah, berpisah dengan dirinya meski cuma saban malam, seperti bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku, betapa panjang dan berat jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Setelah saya mengenal, membaca, dan menulis, saya telah memasukkan nama saya ke dalam dirinya. A-R-R-A-Y-A-N Arayan. Memang saya sempat berganti-ganti partner dari handphone satu ke handphone lainnya. Tapi apapun jenis mereka, sikapnya tetap selalu sama. Tak pernah berkurang sedikitpun. Bahkan semakin istimewa saja kemampuan mereka untuk melayani kita. Sekarang coba kita bandingkan dengan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan. Entah semakin baik atau semakin anjlok mutunya. Duh, maaf. Saya ngelantur, maklumlah. Orang kalau sedang dilanda rindu, suka melayang kemana-mana pikirannya. Jadi bagaimana sekarang? Sudah percaya bahwa saya sedang menderita? Saya menderita bukan karena hanya berpisah dengan dirinya. Sedangkan saya sedang dihadapkan dengan dua keadaan sekaligus. Yang pertama, saya tahu. Saya paham betul ayah dan ibu menginginkan yang terbaik untuk saya. Mereka ingin saya maju dalam studi dan berprestasi. Maka dari itu, mereka melakukan peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, jiwa saya, kesadaran saya, sudah terbiasa sejak kecil bahkan, dengan dia berada di sisi saya. Bahkan sebelum peraturan ini ada, saya sudah biasa tidur dengan dia rebah di dada saya atau persis di samping saya. Maka dari itu, sangat sulit bagi saya untuk berpisah dengannya. Kadang, kalau saya sudah tidak kuat menampung rasa rindu, saya ambil casingnya. Saya letakkan ke dada seperti ini, lalu mengelus-elusnya. Rindu. Kadang terkenang pula saat-saat dramatis kami, di mana ia mulai melemah dan kritis, dan saya dengan panik mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada hal yang lebih mengasyikkan daripada mendengar suara renyah dan riangnya. Ia membuat hidup menjadi lebih mudah, simple, cepat, dan ia tidak akan pernah menunggu kita lebih lama. Ia bisa membuat kita bahagia di saat kita menginginkannya. Bahkan kini, ia memiliki banyak sarana yang bisa menjamin kesejahteraan kita dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi, bagaimana bisa saya menghabiskan waktu berlama-lama dengan buku-buku yang bisu itu untuk menata masa depan? Itu sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Sedangkan kita hidup di masa yang mementingkan kecepatan dan keringkasan. Bagi siapa yang tidak bisa cepat dan ringkas, ya akan ditinggalkan, akan menjadi fosil penghuni museum peradaban.
Sebenarnya, saya sudah hampir berhasil tidak begitu bergantung kepadanya. Untuk hal-hal yang penting saja tentunya. Tapi, saat saya memergoki ayah dan ibu di suatu malam, begitu asyik dan intim dengan handphone masing-masing, saya jadi merasa dikhianati. Sejak saat itulah, kemampuan saya berpisah dengan dirinya semakin menurun. Bahkan kini, ia ada di dalam kepala saya. Ia seperti denyut dalam jantung saya. Saya sudah terlalu amat dalam mencintainya. Dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya. Araya, ada apa, nak? Betapa panjang dan berat jalan yang harus saya tempuh. Tetapi inilah yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kelahiran saya kembali.